akan kita evaluasi, jadi nanti akan kita koordinasi dengan eksekutif terkait dengan pelaksanaan ini yang harus kita evaluasi, sehingga ketika nanti diadakan pengisian terkait dengan perangkat desa semuanya bisa kondusif, jadi sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Dari Raperda tahun ini ada 15 Pak yang jadi Raperda-Raperda yang sudah kita rencanakan di dalam Raperda, artinya akan kita selesaikan semuanya di tahun ini, insya Allah, mohon doanya. Jadi peninggalan yang kemarin di tahun 2019 ini akan kita coba selesaikan. Jadi dengan cara mungkin satu pansus bisa 2-3 perda. Yang kemarin yang sudah keras itu kenapa jalan? Waduh, belum. Sebagainya yang mendesak. Ada yang protes, Pak? Ada yang protes nggak? Oh, saat ini ada. Seperti apa itu? Gimana? Dan ini yang tidak dengan diri aku, saya sudah selesai. Seperti apa? Terima kasih atas perhatian dan doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelengkapan ini gimana? Kelengkapan ini kita terima kasih. Kita segera bisa bekerja sama-sama dan bisa bersama dengan baik untuk membahas masalah kesejahteraan rakyat di Kabupaten Demak. Sampai saat ini yang belum seperti dari program yang lalu, ada program-program kita selesaikan dan tanahnya berapa sarana-prasarana kita bahas bersama-sama. Untuk Raperda Pilprades bagaimana? Ada rencana Pak, untuk revisi? Bagaimana? Raperda Pilprades. Selama itu masih baik, ya kita jalankan saja. Tergantung teman-teman nanti kalau mau membahas, kita kasih. Begitu ya. Makasih Pak.